kita mulai pelajaran kita kali ini. Kali ini kita belajar bahasa Jepang dasar bagian ke-15 jam. Ada poin pembelajaran, kemudian kosakata, dan ada contoh kalimat yang akan kita pelajari. Silakan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, kalau begitu kita mulai. Oke, seperti biasa poin pembelajaran kita baca terlebih dahulu. Untuk menyatakan jam gunakan 1 tambah 2. Oke, 1 di sini adalah angka. Angka ditambah satu kata yaitu kata ji. Jadi, angka ditambah ji. Oke. Ji di sini menunjukkan jam. Oke, kita ke kosakata. Oke, ini ada nomor 3 sampai nomor 18, lumayan banyak. Mari kita cari tahu bahasa Jepangnya dari kosakata tersebut. Oke, satu bahasa Jepangnya. Ichi. Oke, saya tulis dengan romaji. 2. Ni. 3. San. 4. Yong atau Shi. 5 Go 6 6 Roku 7 Nana atau Shichi. 8 Hachi. 9 Kyu atau Ku. 10 Ju. 11 11 12 12 Berikut I am. Oke, bahasa Jepangnya Goseng. I am Gogo. Berikut bangun okimasu tidur nemas. Oke, kita baca sekali lagi. Ichi ni san yon shi go roku nana Shichi, Hachi, Kyu, Ku, Ju, Juichi, Juni, Gosen, Gogo, Okimasu, Nemasu. Oke? Okay. Bisa? Sekarang kita akan coba contoh kalimat. Oke, sekarang kita ke contoh kalimat. Kita mulai dari nomor 19. Jam 5. Oke, perhatikan rumus yang kita pelajari, poin pembelajaran yang kita pelajari di mana kita gunakan angka terlebih dahulu kemudian ji. Maka angka yaitu 5, 5 bahasa Jepangnya go tambah jam, jam bahasa Jepangnya ji. Goji. Oke. Jangan lupa kita tambahkan des di akhir. Goji des. Jam 5, goji des. Berikut jam 3 sore. Oke. Sekarang kita ada kata sore. Sore ini dalam bahasa Inggris masuk ke wilayah PM. PM dalam bahasa Jepang adalah gogo. Maka
kita lebih dulu tulis Gogo. Kemudian jam 3 sore. Jam 3 San Ji. Jangan lupa tambahkan Des. Oke, kita baca Gogo Sanji Des. Sekali lagi Gogo Sanji Des. Jam 3 sore. Nah, sekarang nomor 21. Saya bangun jam 7 pagi. Oke, karena ada saya, maka kita terjemahkan saya terlebih dahulu. Saya, sejebangnya, watashi. Watashi, jangan lupa partikel wa, watashi wa. Nah, yang kita bicarakan mengenai saya. Kemudian kita terjemahkan lagi dari belakang. Saya pagi jam 7 bangun. Pagi di sini jam 7 pagi mengarah ke IM. Maka kita gunakan bukan gogo tapi goseng. Jam 7 ada dua. Bahasa Jepangnya ada nana, ada shichi. Kita gunakan shichi ji. Watashi wa goseng shichi ji. Kemudian ada terakhir kata bangun. Bangun bahasa Jepangnya apa? Bangun bahasa Jepangnya okimas. Di antara shichiji dan okimas kita gunakan partikel ni. Oke, kita baca watashi wa gosen shichiji ni okimas. Watashi wa gosen shichiji ni okimasu. Saya bangun jam 7 pagi. Oke? Sekarang kita ke nomor 22. Ayah pulang jam 4 sore. Oke? Yang muncul terlebih dahulu adalah kata ayah yang kita terjemahkan. Ayah bahasa Jepangnya saya tulis dengan warna merah untuk Cici. Cici. Ya. Kemudian tambahkan partikel wa. Cici wa. Oke. Kalau sudah kita terjemahkan lagi dari belakang. Jam 4 sore pulang. 4 bahasa Jepangnya ada yon, ada shi. Oke. Jadi yon ji atau shi ji. Oke, yang benar adalah Yoji. Yoji. Oke, sedikit catatan. Untuk jam 4, 7, dan 9 itu berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu Ichiji, Niji, Sanji, Goji, Rokuji, Achiji, Juji, Juichiji, Juniji. Kalau untuk jam 4 dia bukan Yonji, bukan Shiji, tapi Yoji. Untuk jam 7 dia Shichiji, bukan Nanaji. Untuk jam 9 dia bukan Kyuji, tapi Kuji. Oke? Okay? Jadi ada Yoji, Shichiji, dan Kuji. Oke, okay, kita lanjut. Shichiwa Yoji. Maka yang tersisa. Oke, maaf sebelum Yoji ada sore. Sore, jadi kita hapus dulu. Sore kita gunakan Go. Go. Go, go baru Yoji. Go, go Yoji.
jangan lupa partikel ni. Kogo yoji ni. Kemudian kata pulang. Pulang bahasa Jepangnya adalah saya tulis dengan warna merah. Kaerimas, pulang. Kita baca sebelumnya. Chichi wa gogo yoji ni kaerimas. Chichi wa gogo yoji ni kaerimas. Ayah pulang jam 4 sore. Bisa? Sekarang kita ke nomor 23, yaitu kata tanya. Sekarang jam berapa? Yang kita terjemahkan terlebih dahulu adalah kata sekarang. Sekarang kata baru yang akan kita pelajari. Sekarang bahasa Jepangnya ima. Ima. Tambahkan partikel wa. Untuk bertanya mengenai jam berapa, kita gunakan satu kata yaitu nanji. Nanji. Ima wa nanji, tambahkan desu ka. Kita baca. Ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Bisa juga ima nanji. Ima nanji ini kalau hanya digunakan untuk percakapan antara teman. Ya, ima nanji. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Yang mudah ya. Kemudian yang terakhir, jam berapa kamu tidur? Jam berapa kamu tidur? Bahasa Jepangnya masih kita gunakan nanji, tapi nanji di depan. Nanji, kemudian partikel ni. Nanji ni. Yang terakhir adalah tidur. Tidur bahasa Jepangnya ne mas. Jangan lupa tambahkan partikel ka. Karena kita bertanya. Nanji ni nemasu ka? Nanji ni nemasu ka? Jam berapa tidur? Jawabannya misalnya jam 9. Jam 9 tidur. Kita jawab di sini saja. Kuji ni nemas. Kuji ni nemas. Jam 9 atau tidur jam 9. Bagaimana? Demikian pelajaran kita kali ini, yaitu bahasa Jepang dasar bagian ke-15 jam. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!